Itulah kuasa Tuhan ya, bikin bulu kuduk merinding. Pantas Vanessa tak percaya keluarga sendiri. Ternyata Haji Faisal pernah korbankan ini untuk anak Dodi Sudrajat. Dilansir dari gripfam.id, kehidupan Vanessa Angel memang tak ada habisnya menjadi perbincangan publik. Pasca tutup usia 4 November 2021 lalu, fakta mengejutkan tentang Vanessa Angel satu persatu terungkap, termasuk getir hidupnya yang sejak kecil dipaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk ibu dan adik-adik tirinya. Vanessa juga berkali-kali terjerat masalah sampai merasa dibuang keluarganya sendiri. Hingga akhirnya, ia menemukan Bibi Ardiansah yang mengubah dunianya menjadi jauh lebih baik. Apalagi, Vanessa yang sempat ditolak mentah-mentah, kini menjadi menantu kesayangan keluarga Bibi. Tak main-main, Haji Faisal jugalah yang menasihati Vanessa agar memaafkan ayah kandungnya, Dodi Sudrajat. Namun bukan itu saja, Haji Faisal dan keluarganya ternyata sudah mengorbankan banyak hal untuk Vanessa Angel. Ia sampai berlinang air mata saat mengungkap nama baik yang diterimanya karena membantu Vanessa. Dilansir dari YouTube Orami Entertainment, 10 Februari 2022, Haji Faisal dan Dewi Suryanti mengenang momen saat Vanessa terjerat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Menurut Dewi, saat itu ia mengerahkan ketiga adik Bibi untuk selalu hadir di persidangan demi mendukung Vanessa Angel. "Besok kakak kalian sidang, kalian sibuk nggak? Bisa nyempetin waktu nggak? Kalau nggak sibuk, nggak sekolah, ya akhirnya datang," tutur Dewi. "Kan kadang kami doang yang datang kan, sekeluarga doang yang datang, terus sama wartawan, itu doang," sambung Dewi Suryanti. Dewi Suryanti mengatakan dirinya tak mau Vanessa merasa sendiri di saat kondisi mentalnya juga kurang baik. Apalagi saat itu, ia terancam berpisah dari anak semata wayangnya, Galas V. Ardiansah, yang masih berusia 8 bulan. "Kita aja yang datang, tapi kita selalu biar Vanessa ini merasa nggak sendiri," ucap Dewi Suryanti. "Biar dia meskipun dapat musibah, toh adik-adiknya, keluarganya kan sayang sama dia," tambahnya dengan senyum getir. Bukan hanya memberikan dukungan secara mental, Dewi dan Haji Faisal juga rela menggelontorkan dana demi menyelesaikan kasus itu. Pasalnya, saat itu kondisi ekonomi Bibi dan Vanessa sedang memburuk sampai tak mampu membayar pengacara. Namun berkat keikhlasannya membantu sang menantu, Haji Faisal merasakan karma baik bertubi-tubi. "Tapi seperti yang saya bilang, rezeki memang ada-ada saja ya," kata Haji Faisal. "Itu selama permasalahan itu terjadi, saya hanya membantu awal, tidak lama ada aja rezeki itu, diganti lagi," jelas Haji Faisal sumringah. "Terus seumpama ada lagi butuh duit sekian, Pak bantu lagi Pak." "Iya, tidak lama udah dapat lagi, itulah kekuasaan Tuhan ya," sambung Haji Faisal. Sebelumnya, Vanessa pun mengatakan saat masalah itu terjadi, dirinya tak bisa percaya pada siapapun kecuali keluarga Bibi Ardiansah. Bahkan ia sampai menitipkan Gala pada adik iparnya, Fuji, selama dirinya menjalani hukuman. "Udah gak bisa percaya sama siapapun waktu itu," kata Vanessa. "Yang menguatkan ya keluarga, adik ipar, aku pokoknya orang-orang rumah aku," jelas Vanessa Angel. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.